pada program Pasca Sarjana Universitas Borobudur dengan predikat kelulusan cum laude. Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, saya ingin memberikan informasi. Saniatul Latifa raih promosi doktor ekonomi dengan predikat cum laude di Universitas Borobudur, Jakarta. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Jambi, Hajah Saniatul Latifa Sukandar, SEMM, sukses mengikuti sidang terbuka promosi Doktor Ekonomi Program Studi Doktor Ekonomi Universitas Borobudur yang berlangsung di kampus Universitas Borobudur, Jakarta Timur pada Rabu 28 September 2022. Selaku promotor Profesor Dr. Darwati Susila Stuti MM dan co-promotor Dr. Puji Astuti SEMM, sedangkan Dewan Penguji Dr. Universitas Borobudur terdiri dari Profesor Dr. Rudi Brata Manggala MM, Profesor Dr. Faisal Santiago SHMM, Dr. Mairi Naldi SEMM, Profesor Dr. Abdul Hamid MSc. Dan gelar tersebut disematkan setelah Hajah Saniatul Latifa SEMM menyelesaikan ujian disertasinya yang berjudul Determinan Realisasi Ekspor Crude Palm Oil serta dampaknya terhadap pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, dan neraca perdagangan Provinsi Jambi. Pada sidang promosi doktor ini, Sri Kandi, politisi Golkar yang juga mantan istri Bupati Kabupaten Tebu, dua periode Dr. Haji Sukandar Eskom MSc ini, didampingi langsung oleh suami tercinta, yaitu beliau, Bapak Haji Sukandar. Sidang terbuka promosi doktor atas nama Saniatul Latifa pada video memperlihatkan bahwa salah satu rektor membacakan surat keputusan rektor Universitas Borobudur nomor 111/R1/SK/9 Romawi/2022 Yudisium kelulusan promosi doktor ekonomi nama Saniatul Latifa yang menyatakan bahwa Saniatul Latifa lulus ujian program doktor ilmu ekonomi program pasca sarjana Universitas Borobudur dengan predikat kelulusan cum laude. Alhamdulillah, Ibu Saniatul sudah dianugerahi gelar doktor setelah mengikuti sidang terbuka program studi pasca sarjana doktor ekonomi Universitas Borobudur dengan predikat cum laude. Sebut Bapak Haji Sukandar pada Tebu Online, media yang rilisnya saya bacakan pada malam hari ini, yang saat ini menjadi pengurus DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Tentunya admin pada malam hari ini mengucapkan selamat kepada Ibu Hajah Saniatul Latifa SEMM yang hari ini kembali menyandang gelar doktor. Mudah-mudahan ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terakhir, tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi mengucapkan selamat kepada Dr. Hajah Saniatul Latifa SEMM atas gelar doktornya dengan predikat nilai cum laude. Itu saja, selamat malam, salam.
atas nama Romo Kenda Sandiato Yatipa, nomor pokok mahasiswa 02-02-3466, dan nanti saya nyatakan dibuka. CPO ini diolah menjadi bahan jadi atau menjadi minyak goreng, itu juga diatur dengan peraturan Menteri Perdagangan. Dan hampir semuanya model-model yang diuji ini adalah memberikan signifikansi dan pengaruh yang kuat terhadap penelitiannya. Memutuskan, pertama, menyatakan bahwa saudara Sandiatur Latifah, nomor induk mahasiswa 02-02-3446, lulus ujian program ilmu Doktor Ilmu Ekonomi pada program pascasarjana Universitas Borobudur dengan predikat kelulusan cum laude.